kita mulai di posisi duduk yang nyaman. Coba rasakanlah tulang duduknya menjejak di matras, lalu menarik tulang belakangnya mengarah ke langit-langit, dipanjangkan sambil merasakan tulang belakangnya masih netral. Lalu lebarkan dadanya dan lemaskanlah lengan Anda. Bawa pandangan matanya mengarah ke bawah. Dan apabila Anda berkenan, pejamkan saja matanya. Rasai aliran pernafasannya di dalam tubuh. Kita akan memulai dari latihan pernafasan. Nanti Anda akan menarik nafas dari hidung. Dan saat Anda menghembus nafas, bukalah mulutnya dan hembuslah keluar. Mari kita mulai. Tarik nafas dari hidung. Tiga kali lagi. Kembalikan pernafasan Anda ke pernafasan normal. Lalu jadikan satu telapak tangannya di depan dada. Usaplah telapak tangan Anda. Coba dirasakan telapak tangannya semakin lama semakin hangat. Lalu taruhkan saja telapak tangannya di wajah. Rasakan kehangatan telapak tangannya melemaskan kulit beserta otot-otot di bagian wajah Anda. Lalu kembali mengusap telapak tangannya. Saat Anda merasakan kehangatan di telapak tangannya, taruhlah telapak tangan Anda di bahu dan merasakan kehangatan itu melunakkan ketegangan beserta beban yang ada di bagian bahu Anda. Mari kita usap kembali telapak tangannya. Buatlah ia yang hangat. Dan kali ini letakkanlah telapak tangannya di pangkal paha. Lusurilah paha, lutut, betis, pergelangan kaki sampai ke jari kaki Anda. Mari kita pelusuri 4 kali lagi sambil dirasakan saat Anda melakukan pergerakan ini, rasa seluruh ketegangan di bagian pinggul sampai jari kaki rasanya semakin hilang, semakin nyaman. Apabila Anda sudah selesai, kembali menarik nafas yang dalam. Lalu bukalah matanya. Kita akan mulai dari posisi pertamanya. Di posisi pertama kita akan merasakan di bagian paha dalam dan bagian pinggulnya. Kita akan ambil posisi berlututnya. Bagi Anda yang lututnya sering sakit, ditatak aja dengan selimut.
Jadikan satu jempol kakinya, lalu dudukkan saja tumitnya. Buka lututnya selebar yang Anda nyaman. Lalu kita mau menurunkan tubuhnya. Bebas saja apabila Anda ingin memakai guling atau tidak. Dan kita akan tahan di sini selama 3 menit dari sekarang. Izinkanlah seluruh tubuhnya untuk beristirahat dan nyaman. Rilekskanlah seluruh otot-otot di dalam tubuh. Begitu pula dengan ketegangan yang masih Anda simpan. Biarkanlah seluruh tubuh Anda merasa memberat, mengarah ke guling atau ke matras. Sambil memperpanjang hembusan nafas Anda, membiarkan seluruh kecapaian yang ada di dalam tubuh untuk perlahan-lahan keluar bersama hembusan nafas Anda. Tarik nafas yang dalam, lalu bangkitlah kembali ke posisi berlutut. Dan untuk pose berikutnya, kita akan merasakan pemanjangan tubuh depan yang terjadi. Dadanya mau melebar ke samping. Mari kita set up. Untuk Anda yang memakai balok, silakan saja di set up baloknya satu lebih pendek dibanding satunya lagi, seperti ini. Lalu taruh saja gulingnya di balok. Dan pastikan saja gulingnya tetap stabil, tidak goyang-goyang. Untuk Anda yang tidak mempunyai balok, letakkan saja gulingnya di matras, lalu taruh bantalnya di atas guling. Kita mau duduk di depan gulingnya. Sakrumnya nempel di guling, lalu jadikan satu telapak kaki Anda. Bagi Anda yang merasa pinggulnya terlalu kaku dan tegang, boleh aja membawa kakinya ke depan, lebih jauh dari tubuh. Boleh juga menyanggah, memakai bantal ekstra ataupun balok yoga. Untuk Anda yang fine-fine aja, silakan berbaring ke matras, berbaring ke guling, sorry. Dan Anda boleh juga membawa selimutnya ditekuk dan menyangga leher atau kepalanya apabila Anda
tidak merasa nyaman saat Anda ditahan. Lalu kembali lepaskanlah seluruh ketegangan di pinggul beserta dengan lengannya, dan kita akan tahan selama 5 menit di sini. Biarkan saja kedua lututnya menjatuh mengarah keluar sambil dirasakan pinggulnya tetap nyaman, tidak ada rasa nyeri maupun rasa kesemutan. Telapak tangan bebas mau diarahkan ke langit-langit ataupun ke bawah. Lalu tariklah nafas yang dalam. Rasakanlah dadanya melebar. Dan relakskanlah bahu beserta lengan sampai ke ujung jari tangan Anda. Bebas saja apabila Anda ingin memejamkan mata. Saat Anda ditahan di sini, izinkanlah seluruh tubuh, begitu pula dengan pikiran Anda, untuk tidak mengerjakan apa-apa, hanya berdiam di sini dan mengobservasi apa yang sedang terjadi. Thank you.
kesadaran Anda. Apabila Anda sudah siap, silakan saja bangkit kembali ke posisi duduk. Dan untuk pose berikutnya, kita akan mau merasakan di sisi samping tubuhnya, seluruhnya mau memanjang. Singkirkan saja dulu propsnya ke samping. Lalu kita akan memulai dari posisi berbaring di matras. Yang ingin memakai selimutnya untuk menyangga leher atau kepalanya, silakan. Kita ambil posisi berbaring, lalu panjangkan kedua lengan dan kedua kakinya, dan kita jalankan ke sebelah kanan lengan dan kakinya. Rasakanlah dari pinggang sebelah kiri sampai bahu kirinya semuanya berasa. Lalu rilekskanlah bahu, lengan, dan kaki Anda. Apabila Anda belum merasa, boleh menjalankan lagi ke sebelah kanan maupun boleh menjelang kaki atau lengan di atas satu dan lainnya, dimanapun itu posisinya. Ambil aja posisi yang nyaman dan kita tahan di sini 3 menit dari sekarang. Rilekskanlah tubuhnya sambil dirasakan lagi pemanjangan sisi tubuh kirinya terjadi. Lalu lemaskanlah bahu, lengan, kaki Anda. Menarik nafas yang dalam, bawalah ke sisi tubuh kiri Anda. Rasakan iga di sebelah kirinya mengembang. Dan saat Anda merasakan iganya mengembang, serasa seluruh bagian tubuh kirinya memanjang. Tubuhnya ketenangan. Lalu mari kita ulang di sisi sebelah kiri. Ambillah posisi yang paling nyaman. Lalu saat Anda merasa nyaman, kita kembali ditahan atau menahan di sini selama 3 menit dari sekarang. Izinkanlah tubuh Anda beserta pikirannya untuk berdiam dan rasakanlah kenyamanan yang menyeluruh di dalam tubuh
beserta pikiran Anda. Lepas dari posisi ini, lalu kita mau mengambil posisi tengkurap. Bangunlah. Lalu kita mau tengkurap di matras. Silakan berbaring di perut. Lalu panjangkanlah kedua lengannya ke samping. Dimanapun itu, taruh aja pipi kirinya di matras. Lalu lemaskanlah bahu beserta lengan Anda. Kita akan tahan di sini selama 3 menit dari sekarang. Rasanya ada di bagian leher, tulang leher Anda. Twistingnya nyaman, tidak ada yang nyeri, tidak ada yang sakit. Apabila Anda merasa tidak nyaman di sini, boleh juga mengambil option untuk menyangga bahu dengan selimut ataupun di mana Anda merasa nyaman.
pelan-pelan angkatlah kepalanya dan kita taruh pipi sebelah kanannya di matras. Lalu kembali bertahan di sini 3 menit ke depan. Tetap melemaskan seluruh leher dan bahunya beserta lengan Anda. Lalu kembali lagi, carilah keheningan dan kediaman di dalam tubuh dan pikiran Anda. Oke, tarik nafas yang dalam. Lalu mulai mengangkat tubuhnya. Ketemu di depan matras, posisi Tadasana. Pastikan perut kencang, bahu lebar, lalu satukan tangan di depan dada. Kita ambil 3 nafas panjang di sini. Mulai tutup matanya. Nafas yang panjang melalui hidung. Long exhale lewat hidung. Mulai untuk bawa kesadarannya ke dalam latihan. Perlahan, buka kembali matanya. Inhale, angkat tangan tinggi ke atas. Kaitkan dan dorong telapak tangan tinggi. Buang nafas, lebarkan dada, arahkan tangan ke belakang. Kembali ke tengah, pegang pergelangan tangan sebelah kanan dan panjangkan sisi tubuhnya. Ganti sisi, pergelangan tangan sebelah kiri, panjangkan jauh ke sebelah kanan. Perlahan lepas, inhale, tangannya meraih ke atas. Buang nafas, forward fold, tekuk lututnya dan jatuhkan tubuh ke bawah. Jalankan kakinya satu per satu. Tekuk lututnya secara bergantian dan rasakan pembukaan di paha belakang dan juga sisi kaki. Biarkan seluruh tubuh memanjang dari tulang ekor hingga ke ujung kepala. Pastikan posisi kakinya sudah stabil. Lalu kepal tangannya di belakang tubuh, dorong tangannya jauh ke depan. Lebarkan area bahu.
Jika terasa nyaman, kaki dapat pelan-pelan diluruskan atau tetap stay saja tertekuk. Perlahan, kembali letakkan tangan di samping kaki, tekuk kedua lutut, jalankan atau langkah kaki yang kanan jauh ke belakang, lutut di matras. Tarik nafas, angkat tangannya. Buang nafas, tekuk siku seperti kaktus, lingkarkan tangan ke bawah, balik ke atas, tarik nafas. Dua lagi, buang nafas, siku lebar, putar, tarik, buang, buka, putar, dan kembali ke atas. Tangan menyentuh lantai, exhale, dorong lurus kaki depan. Inhale, angkat dadanya, buang nafas, arahkan tubuh ke paha seperti mencium lutut. Jika ingin menambah, angkat telapak kaki yang sebelah kiri dan arahkan jari-jari kakinya ke tubuh, ke belakang. Tekuk kaki depan, siapkan tangan dan perut. Exhale, langkah atau bantu dengan tangan, jalankan kaki kiri ke posisi tabletop. Inhale, lengkungkan punggung. Exhale, tekuk siku, dada, dan dagu ke matras. Telapak kaki flat. Inhale, dorong tangan, angkat dadanya, lalu letakkan siku di depan tubuh, Sphinx. Panjangkan leher dan dagu ke arah atap. Exhale, kembalikan tangan, dorong kaki lurus, downward facing dog. Inhale, lihat ke depan. Exhale, jalankan kaki maju, Uttanasana. Tukar sisi, tarik nafas halfway lift, tangan di lantai atau kaki. Buang nafas, kaki sebelah kiri, langkah atau jalan. Lutut di lantai, inhale, reach up. Exhale, lebarkan tangan, dan putar kembali ke atas, inhale. Dua lagi, buat lingkaran yang lebar pada setiap putaran. Ikuti nafas. Inhale, angkat kembali tangannya, dan buang nafas, luruskan kaki depan. Tarik nafas untuk lebarkan dada. Buang nafas, panjangkan tubuh ke arah kaki, telapak kaki flat atau terangkat. Tarik tumit kaki depan jauh ke arah pinggul. Tekuk kaki depan, find your way ke tabletop, boleh dengan bantuan tangan. Inhale, lebarkan punggung. Exhale, tekuk siku, arahkan dada ke lantai. Inhale, dorong tangannya, Sphinx. Pindahkan siku ke depan, tekan kuat untuk bantu buka bahunya lebar. Turunkan tubuh, exhale, tekan jari-jari kakinya downward facing dog. Tekuk kakinya bergantian, stretching untuk kaki belakang. Balik ke posisi netral, inhale, angkat kaki kanan ke atas. Exhale, tekuk lutut jauh ke samping. Lihat ke depan, langkah atau bantu dengan tangan, kaki atas ke depan. Tumit belakang di lantai. Inhale warrior 1. Angkat tangannya, raih tinggi. Stay satu nafas. Exhale, kepal tangan di belakang tubuh, putar bahunya dan angkat dadanya lebar. Pastikan perutnya masih aktif. Selanjutnya, opsi tangan dapat dilepas dan diletakkan di lantai atau challenge tangan tetap di kepal. Buang nafas, arahkan tubuhnya ke lantai. Humble Warrior. Dorong paha sebelah kanan ke sisi luar matras kanan. Perlahan kembali, jalan atau langkah kaki ke downward facing dog. Stretch your legs and reset. Tarik nafas, angkat kaki kiri ke atas. Exhale, tekuk kakinya seperti membuka lebar sebuah gunting. Inhale, pandangan mata ke depan, buang nafas, bantu dengan tangan atau langsung langkah kaki ke depan. Tarik nafas, warrior 1. Bayangkan sebuah tali yang sangat panjang dari tumit kaki belakang hingga ke ujung jari tangan. Buang nafas, kepal tangan di belakang tubuh. Gunakan kesempatan ini untuk benar-benar mengangkat tinggi tubuhnya dan membuka lebar bahunya. Kapanpun siap, buang nafas, turunkan tubuh, humble warrior. You know your options. Pastikan kaki belakang benar-benar memijak kuat ke lantai, dan perut aktif untuk menopang tubuh di posisi ini. Exhale, find your way back to downward facing dog.
Dorong tangannya kuat agar pinggul dapat meraih tinggi ke belakang. Gerakan kakinya satu per satu. Inhale plank pose, lutut di lantai, lengkungkan punggung. Exhale, tekuk siku, dada, dan dagu ke lantai. Tarik nafas, angkat dadanya, buka bahu lebar. Dan buang nafas, kembali downward facing dog. Kita ulangi sekali lagi. Kali ini challenge, coba dengan lutut terangkat. Inhale, maju ke plank. Lengkungkan punggung dan langsung tekuk sikunya. Ketika dada sudah menyentuh lantai, lepaskan telapak kakinya, lalu angkat dadanya. Opsi mendorong tangan lurus ke upward facing dog. Dengan perlahan lepaskan dan biarkan tubuh tengkurap dan ambil beberapa nafas di sini. Selanjutnya, pastikan telapak kaki hingga pinggul menekan kuat ke lantai. Satukan tangan di belakang tubuh, tarik nafas, angkat dadanya melayang dari lantai. Tahan, kuatkan perut, telapak kaki masih menekan ke bawah, dan buang nafas, slowly release. Selanjutnya yang kita angkat hanya kaki. Tarik nafas, angkat kakinya, kencangkan paha dan bokong. Stay, maybe go higher. Exhale, slowly release. Kita kombinasikan, angkat dua-duanya, tarik nafas, engage all the muscles, lift up. Sebentar lagi, stay nafas, you're doing a great job. And turunnya pelan-pelan, lepaskan terlebih dahulu tangannya. Pose terakhir, bow pose. Tekuk kedua lutut, pegang pergelangan kaki dari bagian dalam. Siap-siap, tarik nafas, dorong kakinya ke belakang dan ke atas. Namun lawan dengan menarik tangannya panjang ke depan. Angkat dadanya tinggi. Sedikit lagi, we're almost there. Fantastic, pelan-pelan turunkan, lepas tangannya dan kembali ke lantai. Bantu dengan tangan, bawa tubuhnya ke child's pose, tekuk lutut kurang lebih selebar pinggul. Satukan jari kaki. Silakan pilih variasi tangan yang paling nyaman. Biarkan seluruh punggung melebar. Pelan-pelan kembali ke posisi duduk. Satukan telapak hingga siku di depan dada. Buang nafas, lebarkan punggung ke belakang, namun dorong tangan ke arah yang berlawanan. Maju ke depan. Kita akan menutup kelas ini sama seperti di awal dengan 3 nafas. Satukan tangan di depan dada, tutup matanya, ambil waktunya untuk berterima kasih pada diri sendiri atas usaha dan juga waktu yang sudah disisihkan untuk latihan ini. Namaste.